apakah band yang menengah ke atas atau emang mulai dari band bawah itu udah sudah memakai Sony Ingenieur? Oke. Nah, sebelum ke Sony Ingenieur, suara saya kecil. Oh, siap, Mas. Waduh. Mas Den. Dia mau ngobrol bingung, suaranya kecil katanya, Mas Den. Nah, ini dia nih. Ini kenapa butuh Sony Ingenieur kayak gini nih contohnya. Ini namanya contoh memang kebutuhan. Oh iya. Jadi selamat malam teman-teman. Nama saya Bayu Randu, kebetulan diundang Mas Ajis, cover letter. Ya, makasih Mas. Kebetulan di sini saya baru tahu kalau materinya adalah tentang Sony Dinner. Iya. Emang dia suka dadakan Mas, kebetulan. Saya dadakan nih, sering ke sini. Kebetulan sampai saat ini saya memang hidup dan bergerak di bidang musik. Produksi musik, distribusi, promosi, tapi saya lebih lama di expert di dunia sound engineer. Nah, menjawab pertanyaan atau pembahasan awal tadi, band butuh sound engineer nggak sih? Gitu. Sebenarnya sound engineer itu sebenarnya adalah satu part sendiri di dalam band itu sendiri gitu. Cuma sebelum melangkah jauh ke situ, sebenarnya band ini harus tahu dulu kebutuhan untuk soundnya dia sendiri sebelum melangkah lebih jauh ke situ. Kebetulan kalau sebenarnya proses dalam bermusik suatu band dan artis itu, pertama kan pasti orang belajar musik itu dia belajar, ini di Indonesia ya, dia kan belajar teknis dulu, gimana cara main gitar yang benar, belajar chord dulu. Kalau dia udah bisa, baru dia akan belajar cover lagu orang misalnya. Betul. Nyari chordnya, mainin, habis dia bisa main orang, dia pede main orang, kok main lagu orang? Main lagu orang. Main orang, maksudnya dapat. Iya, malu-malu. Nah, habis itu baru band itu dia akan, kalau gak dia bikin lagu sendiri, ya dia akan nyari manggung untuk pentas lah. Nah, di urutan-urutan itu, habis itu kalau dia udah punya lagu, baru dia akan rekaman. Jadi sebenarnya proses di mana dia belajar sound itu di Indonesia nggak ada di urutan itu. Berarti di luar dari? Nah, sebenarnya di luar urutan itu. Nah, sebenarnya kalau di luar sih, memang sound itu memang suatu bagian dalam dia belajar bermusik gitu. Nah, balik lagi butuh nggaknya, dia sebenarnya sound itu ya paling nggak ditaruh di nomor tiga, teknis, terus dia sense of art-nya atau seni bermusiknya, baru dia sound. Karena itu berhubungan banget gitu. Nah, kalau sound itu, pengetahuan sound itu nggak ada, ya bingung sebenarnya. Kita butuh atau nggak? Kalaupun kita butuh, ya sejauh apa kita butuh gitu. Maksudnya kalau kita bermain musik misalnya lagu-lagu British misalnya, nah kita harus tahu kebutuhan sound kita tuh kayak apa gitu. Untuk sound kita kayak apa, paling nggak kita bisa browsing lah, contek, oh bukan soundnya kayak gini, oh equipmentnya kayak gini. Kalau band udah tahu semua, vokalnya seperti ini maunya, bassnya seperti ini, baru dia akan butuh sound engineer. Dia akan ngebrief ke sound engineer bahwa kebutuhan musik kita tuh kayak gini loh gitu. Nah, kalau kita nggak punya pengetahuan sound ya percuma manggil sound engineer. Gitu. Oh, berarti si bandnya ini dulu yang mesti dia bisa tahu karakter jenis musiknya kali ini. Dia harus paham tentang sound itu sendiri sebenarnya. Berarti bukan karena soundman ini jadi bagus, tapi si bandnya juga. Iya. Jadi kebutuhan, kalau ngomong kebutuhan sound kan luas banget. Misalnya gitar, contoh gitar, dia kebutuhan sound gitarnya adalah distorsi gitu. Cuma karena dia nggak tahu sound ya, misalnya gitar Fender, dia pengen suaranya kayak Ibanez gitu. Misalnya, ini kan itu nggak bisa. Nah, itu kan proses belajar sebenarnya. Nah, gitu-gitu. Kalau gitar dia crunch tapi pengennya kayak Bebek Darrow misalnya, ya sebenarnya pusing mas. Iya gitu. Terus kopi saya udah. Sambil diminum nggak mas? OTW. Ini harusnya ada dia juga nih kan, Bang Ajis nih diem aja di situ. Nah, Bang Ajis, ini sambil langsung nanya juga nggak apa-apa kan Bang Ajis ya? Boleh,
Enggak, silaturahmi aja. Oh gitu. Berarti ya kalau ada mau nanya di Skap juga enggak apa-apa sih ya kan. Jadi gimana Mas ya? Kalau di Indonesia itu kan beda nih sama di luar nih yang tadi Mas bilang tuh. Iya. Si band-nya ini apakah belum butuh belajar dulu untuk sound juga atau tidak sih ya? Karena kan ya macam-macam band di Indonesia kan ya kadang saya lihat hanya bermainnya aja gitu. Tetapi saat dia perform dia aja nggak ngerti gitu. Itu gimana Mas? Sebenarnya itu kan proses panjang dalam bermusik sebenarnya masalah sound ini. Jadi nanti kalau teman-teman ini dia udah sering rekaman, sering manggung, dia akan tahu sendiri kebutuhan dia seperti apa. Jadi nanti akan kebagi sebenarnya. Jadi sound yang berada di studio rekaman, sound yang berada di wilayah live, itu mindset band itu pasti akan kebagi. Jadi kalau untuk sound di rekaman, dia akan kejar sejauh mana soundnya dia itu yang dibutuhkan di lagu ini, gitu. Tapi untuk di live itu agak beda lagi. Jadi ya, gimana di live ini mengejar sound yang ada sama kayak di rekaman. Nah ya, itu teknisnya beda lagi, gitu. Beda lagi. Tuh. Beda lagi. Berarti kalau misalnya band saya nih kan record, ya, recorder, jadi, ya, ya kan. Berarti saat live itu bukan hasil ya, mesti mirip sama yang ada di recording. Ya, harusnya kayak gitu. Harusnya seperti itu. Soalnya kan tapi kalau band punk ya, main acara aja. Enggak juga maksudnya kan. Enggak tuh emang butuh teknik juga sih. Ya, ya, ya. Soalnya saya menjalani itu sih Mas. Maksudnya gimana caranya saat perform pun itu harus mirip karakter song ya, dengan yang ada di recording karena. Ya. Saya banyak sih juga ya kan, begitu di recording oke, okay, begitu di live itu beda jauh. Itu apakah kesalahan dari sound engineer-nya atau kesalahan dari band-nya? Sebenarnya dari band-nya sendiri. Dari band. Jadi sebenarnya band itu dia udah punya track mark sendiri, udah punya telinga sendiri, sound-nya dia kayak gini gitu. Jadi dia akan mendeliver ke si sound engineer-nya. Misalnya lo main gitar nih pakai amplinya Marshall, kabinetnya udah dimodif, kabinetnya pakai merek apalah, Glodok misalnya. Nah yang direkaman pakai itu pas di sound suaranya harus sebenarnya harus itu harus dibawa. Tapi kondisi sekarang misalnya di band-band di luar sana dia kan udah ada yang pakai misalnya pakai Camper, pakai Fractal gitu, yang dia bisa diimpuls responnya. Jadi di mana aja dia main, ya dia akan sama kayak yang direkaman gitu, karena dia akan kejar itu. Cuma kondisi kalau di Indonesia kan susah. Maksudnya susahnya itu kenapa Mas? Susahnya karena ya yang pertama equipment gitu. Misalnya band rekaman nih, ya kalau band-band maksudnya yang masih mau berkembang kan dia equipment standar kan. Tapi dia pengen soundnya yang di atas. Ya. Akhirnya mungkin dia pinjem. Nah pas lah yang dia punya metal zone doang misalnya yang ambiar tadi ambiar ya itu maksudnya sebenarnya tetap ada di kupingnya si band itu. Berarti si bandnya ini emang mesti ngas personilnya sih ya, lebih dituntut ke personilnya ya buat lebih ngasem naik apa ya karakter si dari bandnya itu ya. Ini kan contohnya memang dari tadi memang contohnya di gitar kan, karena di gitar itu memang paling kompleks. Misal di studio ya bisa soundnya bisa bagus, tapi di luar di stage di panggung nggak bisa sama. Ini karena apa kan komputernya banyak. Misalnya dia nggak bisa bawa ampli ataukah ampli di atas panggung beda. Nah si bandnya kan secara proses dia akan belajar juga gimana di panggung biar tetap soundnya kayak rekaman. Misalnya dia ganti pakai DI, dia ganti pakai efek apa gitu. Sebenarnya vokal pun sama. Jadi beberapa artis yang pernah saya tangani, dia ngejar itu. Akhirnya kebutuhan mikrofon, misalnya saya pernah pegang Ina Kamari itu, kalau tahu itu vokalisnya Dewi Dewi dulu. Dia rekaman sama live, dia pakai mic yang sama. Jadi nggak beda mic ya? Sama mic-nya.
itu Shure KSM9. Jadi itu mic condenser yang bisa dipakai buat rekaman, dia dipakai buat di lapangan juga. Jadi bunyinya benar-benar sama. Terus band, ada lagi band lama itu namanya Rapat Now. Dia rekaman pakai SM58. Karena dia ngejar biar live-nya pun sama kayak itu. Nah, band-band tuh segitunya, sampai segitunya untuk ngejar sound itu. Berarti apa ya? Benar-benar kualitas si band-nya itu dijaga ya, dari recording sampai live itu benar-benar dia menghasilkan sesuatu yang enak buat didengar sih. Ya, jadi memang itu kenapa band-band profesional dia sound mainnya selalu hampir 80% sound mainnya itu sama. Misalnya kayak Dane pakai si A, jadi mana-mana dia akan pakai itu. Apa yang dia kejar sebenarnya? Dia sound itu tadi. Dia di mana-mana karena sound yang tadi nggak tahu dia kalau gitarnya Ensenal itu kayak gini. Dia kalau pakai sound yang lain mungkin beda, beda persepsi bisa kayak gitu. Hasil pas live-nya itu nggak sesuai apa yang diinginkan. Iya, benar. Makanya soundman itu pasti hampir semua band itu sama. Dan kenapa di tiap riders, jadi kalau artis main itu dia selalu ada riders. Itu riders itu ya dari si artisnya. Dia harus panitia harus nyediain amplinya ini, mikrofonnya ini. Itu kenapa? Dia ngejar sound. Gitu. Misalnya di band-band bule yang mau datang ke sini, bahkan mereka pun request mixernya. Jadi di sana dia request mixernya ini, drumnya ini. Jadi di sana dia udah latihan dulu sebenarnya pakai mixer itu, pakai sound ini, BCD, dan dia udah direkam dalam USB. Begitu nyampe Jakarta dia nggak usah take sound, tinggal colokin. Nah sekali lagi yang dikejar apa? Ya sound itu tadi. Sound itu tadi. Berarti gimana ya? Agak rumit juga sih sebenarnya mas ya. Iya benar. Sambil diminum mas. apa ya? Soalnya kan jarang banget gitu di Indonesia kecuali band-band yang udah. Itu khusus band yang udah jadi atau yang dari bawah sih? Enaknya gitu kalau untuk memakai sound. Sebenarnya ya itu jinak gitu maksudnya memakai sound ini. Balik lagi di sini tuh ya gimana ya? Manggil sound yang bener tuh kan nggak murah kan? Apalagi yang lagi duduk ini. Ya, apalagi yang di sampingnya mas, kepala kita aja sekarang. Nah, sebenarnya ya kalau butuh nggak butuh sebenarnya kalau masih kalau memang ada budget ya ada baiknya dia bawa. Tapi kalau dia nggak tahu kebutuhannya apa ya hanya sekedar aman aja. Sebenarnya di depan kan artis juga nggak tahu soal di depan kayak apa kan. Jadi ya di situ nanti akan bakalan susahnya. Pas di live-nya itu? Ya, paling ya kalau misalnya, saya beberapa kali sih, jadi dipanggil untuk membantu band A misalnya. Gue tanya kan, ini butuh sound lo kayak apa? Dia bilang, udah mas atur aja, yang penting aman. Nah itu paling enak tuh kayak gitu. Oh, ya, dan jadi gak apa ya mas, ya, ini gak aman. Cuma sebenarnya bukan itu yang dikejar gitu. Kalau sebenarnya sound engineer di sini, khususnya gue sendiri, sound itu kan memang passion, sama kayak gue bermain musik. Jadi gue selalu menempatkan diri gue itu sebagai player ke sekian band itu gitu. Jadi gue, nomor 6 lah ya, kalau personal diri 5 kan berarti nomor 6. Nah, jadi gue menempatkan diri di situ gitu. Karena gue di situ juga bermain juga, dinamika juga main gitu. Kalau gue gak ngerti apa yang gue mainin, kan aneh di band, ya kan? Ya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Yeah. Nih ada yang mau nanya nggak mas? Bang Adis? Oh iya siap-siap Mas Den nih, Mas Den kayaknya. Jarang-jarang gue ngobrol sama Mas Bayu. Ini pertanyaannya dikit, jawabannya panjang. Gini mas, kita kan realitanya anak-anak band sekarang itu mereka lebih nge-band aja ya, nge-band karya. Cuman makin kesini tuh orang jarang ngulik namanya song gitu kan. Nah, yang mesti diperhatikan untuk setiap band itu kesadaran untuk ngerti sound itu gimana nih biar mereka bisa sadar gitu kan. Yang agak susah nih itu gitu kan. Kalau gue sih
harusnya ya, jujur aja di sekarang untuk penjualan alat musik pun juga turun kan. Iya mas ya. Karena orang udah nggak terlalu ngulik sound lagi gitu kan, terima jadi instan dan segala macam gitu kan. Nah tinggal gimana nih anak-anak band sekarang biar bisa melek sama, oh gue tuh butuh sound yang kayak gini nih, gue butuh sound yang benar. Dan ketika gue manggung, nah ini hampir kebanyakan nih orang suka nyepelein di sini nih masalah ya. Soundman gitu kan ya. Kadang-kadang soundman wah aku kayak kru gitu kan ya. Padahal beda gitu kan. Nah padahal ya istilahnya lu nggak ada soundman, nggak bunyi gitu kan ya. Nah itu aja sih ya. Maksudnya gimana buat menumbuhkan mereka-mereka nih musisi-musisi untuk peduli gitu ya. Mikirin dengan apa yang dia perluin ya. Jadi yang pertama memang musisi itu harus ya calon musisi atau musisi ya, itu pertama mereka harus bergaul dulu, harus raung, harus sering berkumpul sama komunitas. Jadi mereka tahu teman-temannya kayak apa gitu. Terus banyaknya manggung. Kalau teman-temannya manggung jangan pulang, nonton. Itu iya nonton. Nonton ya. Itu bukan cuma buat apa, karena itu buat belajar juga. Oke, soalnya jelek tuh. Wah, ini borah tuh gitarnya. Misalnya gitu ya, kasarannya. Tapi lu memang lu harus nonton. Selain jelek-jeleknya, kalau lu udah komen, lu udah tahu, udah ngerti berarti. Nonton, oh ini soundnya bagus, ngerti ya. Ini soundnya high banget. Lu udah ngerti, dan itu dia udah sadar akan sound. Cuma kalau lu habis manggung, main IG, gadget bolak-balik home, bolak-balik home, kabur ya, enggak ngerti. Selanjutnya lo harus banyakin rekaman, recording. Kalau manggung lo yang lo denger cuma ya di ampli, monitor paling kan. So, di depan lo enggak ngerti. Cuma kalau di rekaman, begitu lo mainin, lo putar lo tahu soundnya ke apa. Gitu. Jadi akan ngerti. Itu proses kreasian sound itu ada di rekaman. Gitu. Terus ini yang lebih sialnya lagi, kenapa penjualan alat musik turun tadi? Nah ini, karena memang perkembangan teknologi. Jadi anak-anak zaman sekarang menganggap bahwa teknologi digital itu adalah tukang sulap. Gitu. Jadi ya, udahlah, kalau ini nggak perlu, nggak usah beli, pakai plugin aja misalnya. Nah mereka ngejarin situ, pakai plugin gitu. Akhirnya chicks yang berkurang, penjualan gitu. Omset menurun. Padahal sebenarnya itu mungkin bagus, tapi dia akan kerja di rekaman aja. Pas di live dia akan kelabakan. Gitu. Itu udah. Ya sekarang lagi memang lagi ke situ eranya. Apalagi kesadaran sound belum terlalu oke di sini karena ya perkembangan teknologi tadi kayak YouTube kayak apa. Mereka dengar ya sound-soundnya sound-sound standar lah, asal bunyi distorsi, asal bunyi akustik. Yang mereka dengar tuh itu di YouTube gitu. Karena memang kebetulan sekarang ya mungkin sebatas itu aja gitu. Sebenarnya nggak cuma audio, video pun juga imbasnya sama juga. Dia bikin video pun ya asal ada gambar selesai gitu. Padahal nggak kayak gitu. Ya kalau misalnya cover itu kan video. Nah ya. Itu kan kalau masuk YouTube sebenarnya kan nggak monetize kan tuh. Kalau dia mengcover. Ya. Itu kan banyak juga tuh mengcover nggak ya. Monetize mungkin karena dari soundnya, dari suaranya. Kalau dari sound sih enggak. Kalau sound tuh karunya di sini. Jadi kebetulan saya kan ada agregator musik namanya musikplus.id. Kalau teman-teman udah yang tahu. Jadi agregator musikplus.id itu nyalurin karya band-band ini ke Spotify, iTunes dan lain-lain. Nah, masalah yang timbul tentang terkait sound itu adalah di sini. Jadi saat kita mau misalnya band apa tuh Onak atau Noah ya? Udah ganti. Terus masuk di playlist Sunday Morning misalnya. Nah untuk masuk ke promo itu syarat pertama kali itu sound.
Jadi misalnya benar bagus, kayak misalnya bagus, pas kita naikin ke store, store tuh dia masih manual. Jadi misalnya gue naikin promo di Spotify, pasti Spotify Asia dulu. Itu manual, jadi gue telepon orang Spotify Asia, Campstay. Nah, dia kan dengerin, pertama dengerin soundnya. Aduh bro, soundnya kurang sih, nggak jadi. Soundnya bagus, terus dia ada artworknya jelek. Dia bilang, soundnya oke, artworknya kacrut. Nggak bisa. Berarti kayak misalnya kayak Jux juga kan seperti itu. Sama. Kan? Jadi kita akan susah masuk di store kalau barang yang kita punya itu kualitasnya kurang. Nah contoh bagus misalnya kayak band Tasura itu kan. Itu seluruh produksinya keren, dari video, dari audio, artwork. Nah makanya dia bisa dapat eksklusif Spotify itu. Selama 3 bulan dipromoin terus makanya bisa naik. Jadi sekali lagi memang ya store itu masih nomor 1. Soalnya yang membedakan band satu dengan band lainnya itu sekarang selain genre dan lain-lain, ya sound. Mixing masteringnya itu paling ya pasti tahu kalau dengerin di YouTube kan nggak preset kan kedengeran kan kualitas itu di situ, store tuh di situ. Soalnya kan gini mas, jangan judul deh ya, dari band gua aja sih kayak kan, band gua kan referensinya ke situ tuh. Setiap gua mau apa, setiap gua masukin ke YouTube itu udah nggak bisa mas, karena kualitas soundnya itu sama persis sama si bandnya. Ya. Nah itu emang sampai segitunya kan kalau, di kan YouTube kan udah agak menyaring mas. Kalau di YouTube tuh ininya sih bukan karena soundnya, memang bandnya itu dia nggak mau ada cover. Kalaupun boleh kan royaltinya akan ke band itu. Sebenarnya cuma pemberitahuan doang. Cuma kalau sampai video itu nggak bisa tayang, berarti memang nggak dapetin dari bandnya. Seperti itu ya. Ya. Bukan karena soundnya. Bukan. Tapi kalau mau misalnya bawa band apa? Rancid. Nah misalnya mau bawa Rancid nih. Nah ini bisa tuh band musik kelas. Jadi gue akan ngurusin ke Rancid nih. Itu gak mahal, paling sekitar $200. $200. Iya. Keluaran tema berapa? 5M ya? 200, tapi royaltinya ntar tergantung lagunya. Bisa 75% ke dia, ke 20%. Gitu. Berarti bukan